kayak sorangan gitu kan. Ada yang gitu sampai ya di luar batas gitu. Jadi evaluasi buat anak acara nanti mah benar-benar dicatat siapa aja yang mau ikut snap atau nanti ibaratnya yang mau ikut konser. Jadi liur gitu, karena itu udah mau hari tanggal berapa gitu. Itu evaluasinya sih. Jadi kita harus siap aja anak acara. Kebanyakan apa ya? Kebanyakan talent. Maaf yang buat teman-teman yang enggak kemasukin atau nggak ada ketemu atau per VG, tapi VG-nya nggak jadi gitu. Asalnya udah mau VG 3-an, kita jadi 8 orang. Asalnya VG mau jadi 5-an, jadi 7 orang. Itu maaf dilebur karena terlalu banyak talent di angkatan kita, jadi anak acara usulnya seperti itu. Ya udah cukup sekian. Sedikit, nggak usah pakai mic lah ya. Atu Ari jangan di sini nggak. Nah. Nanti masukin aja video. Ah mau ngomong apa tadi jadi lupa. Oh iya. Tadi ini mah cuma sedikit ini aja sih pendapat ya. Pendapat aja ini mah. Pendapat tuh bisa di kalian tangkap bisa enggak lah gitu. Pertama menyangkut tadi yang katanya ada yang enggak latihan. Tiba-tiba nongol. Nah, sebenarnya menurut pendapat aku sendiri sih itu harusnya kalian koordinasi sama kepelatihan sama ke sekre. Karena yang ngatur si absen dan yang sebenarnya punya power lah ya buat menggurus si anak itu tuh adalah kepelatihan dan yang mengerekap itu si kesekre, bener ya Kang Prabu ya. Nah jadi harusnya kalian koordinasi jadi supaya si anak ini ya maksudnya kasihannya adalah kalian yang latihan tiap hari tiba-tiba dia datang dan gitu ya. Ya diperjelas lagi lah setiap penampilan itu tuh ngebutuhinnya tuh apa dari sound dari apa tuh terus ya buat mic-nya juga jadi kemarin juga katanya bahwasanya jadi bingung kan mic-nya banyak kejadian gitu terus dipakainya tuh kayak gimana kan nggak tahu. Jadi gimana gitu nggak enak gitu. Harus pulang hari Ashari. Apa ini? Nah, ini mah nggak apa-apa ya. Tadi balik lagi, pertama menyinggung dulu yang pendapat Terafida yang mengenai rundown bahwa seharusnya di MC itu nggak perlu ditulis di rundown gitu ya. Kalau menurut aku sebenarnya nggak ada salahnya benar tadi kata Ojak mungkin itu biar tahu si timingnya si MC itu nggak perannya di situ kapan aja gitu toh gak ditulis banyak, 5 menit pun itu nggak 5 menit ya, ya cuma 2 menit cuma 3 menit ya at least ya, si 2 menit dia di save aja buat menit. Anak acara gitu loh jadi kan jadi aman gitu kan ternyata dari kita bukan gesekan jadi sebelumnya ternyata ada rektor yang tambah enak gimana gitu akhirnya bisa dimanfaatin ke sana jadi sekarang kita ada di pahlawan guys. Guys. Nih lihat nih orang-orang tuh. Coba lihat kameramennya. Jadi jangan nge-vlog aja hidupnya, tapi kameramen juga tuh suka pengen disorot. Ada juga soundman. Nah, ini soundman. Ini gini aja. Atau ini pegang aku enggak mau jadi kameramen, berat. Jadi kameramen. Malam ini kita mau ada konferensi konferensi pers kita mau gibah. Enggak kayak lu doang deh. Oh iya. Ada kita. Ada kita.
Iya. Kira bisa ya si Robi. Kenaon, Pak. Gerobak. Masa sopir gerobak bisa ya Robi. Kenaon. Oh, iya. APL-nya. Sakit pisan aja tadi. Sakit pisan aja di pisan lah. Ayo, sana lain jauh. Dilanjutkan. Aing kalau di Goblin tuh kayak malaikat pencabut nyawa ya. Punya daftar-daftar nama. Dibalas, Nak. Mas, bensin ya, Mas. Sayang, sayang. Ijal sama siapa emang? Ijal sama siapa? Ijal yang di Instagram nah. Oh itu kurang, yang di IG. Pertanyaannya adalah lagi rapat. Oh lembut-lembut banget ya suara. Kenapa? Yo. Bangun tidur di mimpi. Dia kosong-kosong dia. Kalau urutkan weh. Ya dia kosong Iris. Kangen selaksan Paris. Kosong. Kangen selaksan Paris. Cari mesen. Kita mau balik dah, Nis. Balik ya. Iya udah beres ini. Gimana kok? Jangan begini sanksi. Bapak disilang. Bapak. Oh iya. Baru tahu sih ya. Kalau gini maksudnya apa? Ya, udah cukup, udah cukup. Minta deh. Minta deh. Calon ketua cina Faris. Ya dong. Mumpai. Anjir. Lu panas panasin sambil ngerekam, Bang. Iya lo. Biar rame vlognya, Bro. Marane ganti-gantian anjir. Kalau ada yang jadian siapa jadinya? Pemilik HP. Atau ngaku? Ngaku. Eh, apa? Hah? Ngaku aja udah. Ngaku aja. Nauan itu? Jadi gimana? Dulu ya saltingnya goreng mana ah? Oh mending yang keren atau saltingnya? Udah sama Dinda aja. Gak ada gimana yang keren deh. Jadi kalau meluruskan otak seorang perempuan teh. Keren tuh waktu itu saltingnya. Jual balik. Dia neluasa. Iya itu mas. Nauan itu? Itu sebelah sih. Apa apaan ini? Apaan ini? Dede. Oh Dede. Dedek. Stiker dong, stiker. Stikernya dong. Stiker romantis. Semakin keras, semakin lebar juga. Lagi. Senang-senang dikit-dikit. Kayak banget yang main timpuk dah gini. Bukan pingpong bulu tangkis ya, Man? Oh, bulu tangkis, pingpong. Yang meme ya, yang di meme ya? Oh, yang di meme. Itu mah Yaoming basket. Eh, nah, basket. Oh, basket. Pingpong teh. Pingpong, badminton, basket. Iya, yang Chinese ya. Atlet Cina tertinggi. Bisa kuat setelah main. Tutup dong, ini ada YouTuber itu. Apa-apa nih, dia rapat, yang rapat sus. Ada juga sih.